Yang satu ini benar-benar buat gua bingung. Bisa bersih-bersih langsung, bisa vakum, juga bisa pel, dan ada lampu UVC-nya untuk sterilisasi. Harganya ini termurah, guys. Yuk kita bahas. Ini adalah Nuna Ultimate 7, bisa dibilang ini adalah floor scrubber. Nanti gua akan jelasin lagi, dan kita mulai dari paket pembeliannya dulu. Nah, untuk packagingnya ini aman banget, karena double packing, ada dua kotak, dan isi di dalamnya ada buku manual, kartu garansi, gagang, unit utamanya, baterai, roll sikat ini buat karpet, kemudian adaptor, ada sikat pembersih, desktop charging, dan baki pengeringan. Nuna Ultimate 7 ini portable, menggunakan baterai, dan juga tinggal kembalikan saja ke dock buat charging. Nah, kesan pertama gua ini enteng banget. Nah, didorong pelan saja ini dia bisa jalan, guys. Dan bisa berdiri tanpa harus nyandar. Tidak perlu bor-bor dinding lagi buat nempel docknya. Kemudian terdapat dua tangki. Benar, ini untuk air bersih dan juga air kotor. Nah, yang paling gua suka adalah Nuna Ultimate 7 ini bisa self-cleaning. Kita tidak perlu lepas sana-sini, lalu cuci manual sana-sini, itu repot banget. Hanya tekan satu tombol dan akan otomatis bersihkan raw brushnya sendiri. Ada juga voice command-nya, misalnya air bersih habis, tangki air kotor, baterai sudah mau habis, dan ini mantap dan canggih, guys. Baterai di Nuna Ultimate 7 ini 2600 mAh, bisa dioperasikan sampai 31 menit. 31 menit itu cukup banget buat bersih-bersih lantai, guys. Karena alat ini sekalian vakum dan sekalian pel, jadi sudah cukup banget. Kita juga bisa beli ekstra baterainya juga, ada jual tinggal reload seperti ganti peluru, guys. Ada juga tombol spray water, ini kita tekan air keluar saat kita perlukan. Dan ini air yang keluar cukup pas, tidak buat kepleset karena lantainya basah, guys. Oh ya, terdapat dua roller brush, yang satu sudah dipasang, yang ini soft roller, yang sering kita pakai setiap hari ya. Yang satu lagi adalah hard roller, ini hanya dipakai di karpet-karpet buat vakum bulu-bulu kotoran karpet. Ini khusus vakum saja ya. Nah, kalau robot vakum biasa itu bersihkan lantai, itu kan malu-malu ya, guys. Kalau yang ini, beda, guys. Langsung dilumat kotoran ekstrim, telur, mie, saus, kecap, yang ninggalin bercak-bercak, ini bakalan disikat habis, guys. Apalagi kalau rambut-rambut, bulu-bulu binatang, itu mah lebih gampang lagi. Gua baru tahu ternyata ada pembersih lantai sekarang yang ekstrim banget. Dengan sekali jalan bisa sedot dan pel. Dan bisa self-cleaning. Nah, tinggal buang air kotor, isi air bersih saja. Dan alat ini cocok banget buat wanita atau pria yang tinggal di apartemen. Buat keluarga seperti gua yang 4 orang ini juga cocok banget. Apalagi sekarang lagi pandemi. Dan ini ada UVC lampnya buat sterilisasi, antivirus, bakteri, kuman. Buat pet lover ini cocok banget buat kalian. Bulu-bulu, rambut rontok ini gampang disedot dan dipel dengan Nuna Ultimate 7 ini. So, menurut gua ya daripada beli vakum yang cuma sedot, itu kan bolak-balik ya, harus manual pel lagi. Langsung saja ke Nuna Ultimate 7 ini, harganya cukup reasonable, masuk akal, guys. Gua sudah cek berbagai vakum yang seperti ini harganya hanya 2 jutaan, hampir 3 juta. Ini murah banget, guys. Ini yang termurah, guys, daripada yang lain. Gua sudah taruh link pembelian di kolom deskripsi. Langsung saja kalian cek ke sana. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar. Gua akan usaha jawab pertanyaan kalian. Sekian dulu video kali ini. Nuna Ultimate 7 ini memang gua rekomen banget buat kalian. Ini gua juga pakai sendiri, guys. Kita akan jumpa lagi di video review berikutnya. See you in the next video.